kita berada di rumah, kita mungkin dapat secara mudah mengakses internet dengan menggunakan Wi-Fi. Namun, ketika berada di luar rumah, kita terpaksa harus menggunakan paket data di smartphone. Supaya bisa internetan dengan kecepatan tinggi dimanapun, kamu membutuhkan MiFi atau modem portable. Nah, sebelum salah beli, yuk cek rekomendasi modem Wi-Fi portable terbaik dengan harga terjangkau di sini. 1. MiFi Smart Friend Andromax S1. Harga modem Wi-Fi portable ini memang relatif mahal. Namun sebanding dengan fitur yang ditawarkan, modem ini dilengkapi teknologi baru 4G plus Cat 7 dan Wi-Fi 5 GHz dan 2,4 GHz. Dengan begitu, internet pun bisa lebih cepat dan stabil. Selain itu, MiFi ini juga dilengkapi layar pintar yang bisa kamu gunakan untuk mengecek kuota internet dan nomor. Dengan kapasitas baterai 3250 mAh, MiFi ini dapat bertahan sekira 20 jam. 2. Prolink 4G PRT7011L. Kelebihan MiFi ini adalah bentuknya yang kecil namun dapat menghubungkan perangkat kamu dengan internet secara stabil. MiFi ini juga bisa terhubungan dengan 10-11 perangkat secara bersamaan, termasuk berbagai jenis laptop dan smartphone. Kamu juga bisa menghubungkan satu perangkat tambahan ke MiFi ini menggunakan kabel. 3. MiFi 4 gram HKM001. Biasanya modem Wi-Fi portable ini telah diprogram menggunakan jasa operator Telkomsel atau XL. Jika kamu mau menggunakan operator lain, maka kamu harus membeli modem portable ini dalam kondisi unlock. Kamu bisa mengecek sisa kuota kamu pada layar MiFi ini yang cukup besar. Modem portable ini juga bisa dihubungkan dengan 10 perangkat sekaligus dengan durasi pemakaian sekira 10 jam. 4. TP-Link M7350. Wi-Fi portable ini memiliki kapasitas baterai sebesar 2000 mAh dan dapat bertahan sekira 8 jam. Perangkat ini juga dapat mendukung konektivitas internet 4G dengan kecepatan download 150 Mbit per detik dan kecepatan upload 50 Mbit per detik. Layar pada MiFi ini juga dapat menampilkan informasi penggunaan data, indikator baterai, sisa kuota, status Wi-Fi, dan jumlah perangkat yang terhubung. 5. MiFi Huawei E5577. Biasanya modem Wi-Fi portable ini dijadikan satu paket dengan layanan internet dari Bolt. Meski begitu, kamu meminta kepada operator di toko elektronik untuk membuka kunci perangkat ini agar bisa menggunakan operator lain. MiFi ini mendukung konektivitas internet 4G LTE dengan kecepatan download sampai 110 Mbit per detik. Namun cepat atau lambatnya internet kembali tergantung pada kualitas provider internet. Selain itu, MiFi ini dapat terhubung dengan 10 perangkat sekaligus, termasuk laptop dan semua merek smartphone. 6. MiFi D-Link DWR932C. Modem Wi-Fi portable ini dapat mendukung konektivitas internet 4G FDD LTE Band 1, 3, 7, 8, dan 20. MiFi ini juga dilengkapi dengan slot microSD untuk membagikan file dengan perangkat lain. Produk ini juga dilengkapi baterai berkapasitas 2000 mAh yang dapat bertahan sekira 5 jam. 7. ZTE MF90. Harga MiFi yang relatif murah ini tentu sangat terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu, bentuknya yang sangat kecil memudahkannya dibawa kemanapun, bahkan bisa dimasukkan ke dalam saku. MiFi ini dapat mendukung konektivitas internet 4G dengan kecepatan mencapai 72 Mbit per detik. Dengan kapasitas baterai 2300 mAh, MiFi ini dapat aktif selama 6 jam.